sobat Feral Bramasta dan Feby Rastanti, kembali lagi di channel Paris TV. Namun sebelum kita mulai video kita kali ini, sahabat semua jangan lupa ya untuk dukung channel ini terlebih dahulu. Ya, cara yang cukup mudah, sahabat semua silakan untuk sekarang juga menekan tombol subscribe ya. Ya, sekarang juga sahabat semua silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Feral Bramasta dan Feby Rastanti. Oke, sahabat semua, kabar terbaru dari Feby Rastanti dan juga Feral Bramasta. Ya, tadi malam adalah malam yang sangat spesial sekali buat Feby Rastanti. Ya, dikarenakan tadi malam Feby Rastanti menghadiri acara konser dari Vidi Aldiano. Ya, sungguh bahagianya Feby Rastanti mensupport sang sahabat yaitu Vidi Aldiano. Ya, apalagi Vidi Aldiano memang seorang penyanyi yang sangat luar biasa, dan momen-momen romantis ditampilkan oleh Vidi Aldiano bersama dengan sang istri, dan Feby Rastanti juga ikut baper melihat hal tersebut. Dan selanjutnya Feby Rastanti berfoto bersama dengan para sahabat. Dan ternyata tadi malam Feby Rastanti mengucapkan selamat ulang tahun buat sang kakak yaitu Jesse Camilla. Ya, terlihat mereka sangat luar biasa. Persahabatannya sungguh indah dan tentunya saling support satu sama lain. Ya, langgeng terus buat persahabatan Feby Rastanti dan juga para sahabat. Nah, untuk kabar selanjutnya datang dari Feral Bramasta. Ya, Feral Bramasta tadi malam melakukan room tour terhadap rumah barunya. Ya, Feral Bramasta memperlihatkan rumah baru dari Feral Bramasta yang berada di Jakarta, serta rumah baru yang berada di Sentul yang juga hampir siap. Feral Bramasta memang sangat luar biasa membangun rumah yang istimewa dan bikin bahagia para fans semua. Ya, apalagi Feral Bramasta seorang artis muda namun langsung membangun dua rumah yang sangat istimewa. Ya, kita doakan lancar terus buat Feral Bramasta terus berkarya dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.